sebenarnya asa tak sangka sebab dulu kami bancuh simen sendiri, ikat simen sendiri, nak buat kod kami tu sendiri. Dan di setiap rumah kami pun ada satu kod kecil. Assalamualaikum dan selamat petang kepada followers-followers Harimau Melaya. Dan bersama saya sekarang ni ialah Aina dan Auni, iaitu skuad bola tampar wanita negara yang telah mencipta nama apabila menepas slot dalam kejohanan bola tampar Asia bawah 21 tahun selepas memenangi 2-0 lawan Hong Kong, iaitu kalah mati. Alright, so apa perasaan Auni dengan Aina apabila dapat mewakili Malaysia ke kejohanan Asia baru-baru ni? Perasaan saya bila dapat melayakkan diri ke peringkat dunia, saya rasa sangat sangat bersyukur dan gembira lah. Sebab kami berasa telah penat lelah kami training, penjagaan mental dan fizikal kami rasa macam terbalas, rasa macam dapat satu ganjaran di sebalik kami bersusah payah. So bagi saya pula, saya rasa satu bersyukur lah sebab saya pun masih muda lagi, baru 16 tahun, dan gandingan saya pula baru 19 tahun. So untuk kali ini punya kejohanan, saya tak sangka yang saya boleh dapat pergi dunia buat kali kedua dengan Aina lagi. So di situ saya rasa macam alhamdulillah lah, sebab bukan senang kita nak fight dekat Asia ni. Banyak banyak negara-negara yang kita rasa dia punya level tu lebih tinggi daripada kita ni kan. Jadi bila dapat satu slot tu pergi ke kejohanan dunia bawah 21 ni, rasa memang gembira, bersyukur. So sebab dapatkan, banggakan satu, banggakan coach, banggakan mak ayah, lepas tu banggakan rakyat-rakyat nanti, rakyat-rakyat kita punya yang banyak support kita kan. So bersyukur lah. So jurang umur korang ni agak jauh juga, tapi korang ada serasi, betul. So tadi okeylah, bolehlah kami nak tahu sejak bila korang bersama dan berapa banyak tournament yang korang dah bersama? Sejak tahun 2020. Masa tu Aina form 4, Auni form 2. Form 1. Untuk chemistry ni sebenarnya susah nak dapatkan chemistry macam ni. Tapi kami berusaha dan cuba, dan alhamdulillah sekarang kami makin bersatu hati dan bersatu jiwa. Kalau Aina tengah dalam masa court tu, saya tengah down, Auni akan cover sikit. Kalau saya nampak Auni macam tengah down sikit, saya akan cover dia juga. Kami akan macam sama-sama backup. Okay, korang start daripada sukan bola tampar pantai ni ataupun start daripada bola tampar indoor ataupun outdoor, macam mana tu? Sebenarnya daripada kita sekolah rendah lagi, kita banyak main indoor, bola tampar indoor. Jadi lepas PKP tu, kita orang cuba untuk try sukan bola tampar pantai. So bila kita try, mula-mula tu memang susah lah sebab dia, kita nak main dengan cuaca yang panas, lepas tu dengan pasir dia yang kita tak biasa, selalu kita main atas lantai biasa ni kan. So bila kita dah cuba, satu masa tu macam okey lah, sebab dua orang je, tak perlu nak, kalau training tu hanya dua orang je, saya dengan dia pun dah okey, dah boleh jalankan training kan. Kalau main indoor, kena tunggu orang ramai baru nak boleh training sama sekali. So, di situlah kita rasa macam nak lagi masuk mendalam sukan bola tampar pantai. Okey, bola tampar pantai semestinya banyak cabaran, betul? Betul. Okay, so, you guys ni training dekat tempat yang tak sepatutnya, iaitu di bawah jambatan. So, apakah perasaan korang? Sebab itu adalah kira cabaran, orang kata cabaran yang susah lah nak dihadapi kan? Macam mana tu? Kami sebenarnya rasa tak sangka sebab dulu kami bancuh simen sendiri, ikat simen sendiri, nak buat kod kami tu sendiri. Dan di setiap rumah kami pun ada satu kod kecil. Macam Auni ada kod sendiri, saya ada kod sendiri, dan yang kami buat sendiri guna duit waris-waris cikgu-cikgu sekolah rendah penanti. So maksudnya korang dapat support daripada cikgu-cikgu dan juga coach dan juga mak bapak korang jugalah. Banyak sebenarnya yang support.
pada kami peringkat sekolah rendah, masa tu Datuk Zaidi. Datuk Zaidi yang mula support. Then bila kami start masuk dalam sukan bola tampar ni, baru Presiden Bunia, Presiden Bola Tampar Pantai Malaysia yang bagi dana, bagi bantuan kepada kami. Dan setelah kami menang tournament Malaysia, tournament Malaysia Open ni, Datuk YB Nolela juga banyak memberi dana dan bantuan. Banyak pihak juga, PPD, JPN Pulau Pinang, JPN Pulau Pinang, PPD, tapi Persatuan Bola Tampar Pantai, Persatuan Bola Tampar Pulau Pinang tak ada bagi bantuan apa langsung. Sebut tak bagi bantuan kan, okay, mesti korang akan ada perasaan yang sedih tu. Tapi bila korang dah menempah nama ke Asia, ke dunia, orang dah tahu, apakah perasaan korang? Sebab diorang langsung tak ambil peduli langsung pasal korang, tapi bila korang dah menempah nama, baru diorang sibuk-sibuk nak masuk, nak tahu, nak ambil tahu, baru nak sibuk kenal korang. Macam mana tu? Apa perasaan korang sebenarnya? Boleh tak ceritakan sikit? Kalau perasaan saya tu, saya tak rasa apa-apa pun diorang tak bagi tu kan. Sebab kita, diorang apa, kalau Persatuan Buat Tanpa Pulau Pinang tak bagi apa-apa kat kita orang pun, kita orang still ada coach kita orang, ada cikgu-cikgu sekolah rendah penanti, kita ada PPD, kita ada YB Datuk Nolela, kita ada parents-parents. So kita boleh dapatkan banyak lagi kalau kita nak harap dekat daripada Persatuan Pulau Pinang kan. So kita ada parent-parent yang boleh bagi sumbangan, cikgu-cikgu kan. So tak ya, tak perlu nak berharap sangat. Kalau macam Aina kan, Aina so macam kecewa lah juga. Sebab kalau nak majukan sukan, kalau jiwa hati sukan, nak majukan sukan, tak perlu pun nak memilih lah kan. Memilih sukan betul. Betul. Kalau nak sukan bola tampar ni maju, just bagi sokongan yang penuh untuk kami dan percaya pada kami untuk kami membangunkan sukan bola tampar pantai. Alright, tadi Auni dengan Aina ada mengatakan yang Persatuan Bola Tampar Pulau Pinang tak ada memberi bantuan langsung kepada Auni dan Aina ke peringkat seterusnya. Bagaimana pula dengan Majlis Sukan Negara, MSN dan juga KBS? Adakah mereka memberi support dekat you guys? Setakat ni MSN dan KBS belum lagi memberi support dan bantuan. Mungkin selepas interview ni mereka akan highlightkan kepada kami untuk memberi bantuan dan sokonganlah kepada kami supaya kami dapat menaikkan nama negara di peringkat seterusnya. Bila korang training dekat bawah jambatan yang tempat yang orang kata tak selesa lah kan. And then ada jugalah mungkin akan ada orang yang pandang macam, ya apa benda lah budak tu buat dekat bawah jambatan dekat training. Apa benda lah budak ni kan. Bukannya boleh berjaya pun. So apa pandangan korang terhadap orang-orang macam tu? Macam mana korang boleh build the confidence tu? Untuk tunjuk kat orang yang korang sebenarnya bagus, walaupun training kat tempat-tempat yang macam tu pun korang boleh naikkan semangat korang dan tunjuk kat semua orang yang korang ni boleh. Bila saya dapat pandangan macam tu, saya just abaikan. Sebab kami ada fokus kami nak banggakan Bola Tampar Pantai Malaysia, nak banggakan nama negeri, nak banggakan nama Malaysia. Jadi bila dapat pandangan macam tu, kami just ambilkan tu satu cabaran supaya kami dapat rasa lebih bersemangat untuk berlawan di luar negara. Dan bila kami dah berjaya di luar negara, muka kami terpampang di akhbar, di social media, semua orang tahu. Ada di apa, banner depan tu. Jadi mereka yang tengok pun, mereka dah start tengok kami training balik. Mereka duduk tepi-tepi tu tengok. Jadi kami rasa macam banggalah. So korang ada rasa macam nak tarik lagi ramai student-student daripada sekolah penanti sekolah penanti untuk join korang punya training tak? Ada. So coach ada bagi tahu saya lah yang cerita yang agak sedih apabila masa awal-awal korang nak start training tu, kasut apa semua korang beli dekat Wanda benda macam tu kan. Itu agak menyentuh hati saya sendiri bila saya tengok benda tu, dan mungkin akan menyentuh hati dekat orang ramai. Macam mana budak yang daripada sekolah yang tak ada orang kisah langsung pasal sukan ni boleh membawa nama ke dunia. So apa perasaan korang
time masa korang tak ada duit langsung time tu? Masa tak ada duit langsung nak beli kasut tu. Kasut kami just RM1.2 je masa tu. RM1.2 je ya. Tapi masa tu kami pi tengok tournament, tengok orang pakai kasut lawa-lawa kan. Kami macam teringin lah. Teringin lah. Jadi kami bersungguh-sungguh. Macam kita cerita cerita-cerita kita, aku nak main betul-betul untuk akan dapatkan kasut macam tu juga. Tak pun lagi mahal daripada yang tu. Nak macam tu juga. Soalan yang tak ada terakhir lagi. Ada soalan yang seterusnya. Okey. Korang dah dah meningkat sekarang ni. So pandangan perempuan dalam sukan ni adalah orang kata dari segi sexism lah. Ada setengah orang yang mengatakan perempuan ni tak perlu pun bermain sukan sebab yalah, jenis pakaian yang tak sopan apa semua. Macam mana korang boleh bagi pandangan tu dekat orang ramai? Yang sebenarnya perempuan ni boleh je bersukan, boleh je naikkan nama Malaysia, sekolah ke apa ke. Macam mana tu? Sukan bola tampar ni memang pakaian orang memang dipandang seksi lah. Tapi kami sebagai membawa imej Islam, kami memakai yang menutup, kami pakai inner long sleeve, tudung memang tutup. Jadi bila negara-negara lain, terutama negara luar seperti Iran, mereka bangga tengok kami yang mereka nak menunjukkan dekat negara mereka, dekat negara perempuan di negara mereka yang Malaysia juga boleh bermain bola tapak pantai dalam keadaan menutup aurat. Jadi tak akan jadi satu isu pun kalau bermain sambil menutup aurat. Alright. Betul lah tu kan. Sebab sekarang pun ada bermacam-macam jenis pakaian sukan yang menutup aurat untuk semua orang boleh diguna pakai. So soalan yang terakhir, so apakah harapan Aina dengan Audi masa akan datang? One day, apa lagi pencapaian yang korang patut capai? Kami berharap kami dapat lebih dapat meningkatkan nama Malaysia dalam sukan bola tampar ini dengan lebih tinggi. Disebabkan kami masih muda, jadi memerlukan masa yang lebih untuk meningkatkan lagi nama Malaysia di level seterusnya. Dan kami berharapkan kepercayaan semua rakyat Malaysia, semua penyokong-penyokong kami dan kepercayaan Presiden Bun Yao sendiri supaya kami dapat membanggakan lagi nama Malaysia ni dalam sukan bola tampar pantai, dan kami akan menggalas tanggungjawab yang agak mencabar juga bagi kami di usia muda ni, dan insyaAllah dengan kepercayaan yang diberikan, kami akan cuba sehabis baik dan buat sebaik-baik. Alright, so kami daripada Harimau Malaya dan juga followers-followers Harimau Malaya mendoakan kejayaan Auni dan Aina dapat menaikkan lagi nama Malaysia dan dapat menaikkan lagi sukan bola tampar pantai dekat dunia. So kami harap you guys boleh buat yang terbaik dan dapat membanggakan semua orang. InsyaAllah.